Halo teman-teman, selamat sore. Saya ucapkan dari stasiun Kroya, melanjutkan perjalanan sebelumnya yaitu dengan kereta api Ranggajati. Sore ini saya akan menuju Jakarta bersama kereta api Serayu Malam yang sama dengan trip sebelumnya, kala itu dari Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Kroya. Dan trip ini merupakan lanjutan menuju Jakarta dengan cara tercepat dan pastinya dengan harga yang terjangkau.
Perjalanan kali ini akan didominasi malam hari. Sepertinya cocok untuk teman-teman, khususnya yang berlibur dari Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan. Yang ingin kembali ke Jakarta bisa menggunakan kereta Serayu malam ini. Karena selain jam yang pas, ketika sampai Jakarta masih gelap. Ya, kurang lebih 3:30 pagi. Masih bisa digunakan untuk persiapan bekerja. Namun, kalau weekend seperti PJKA atau pulang Jumat kembali Ahad, sebaiknya pesan tiket jauh-jauh hari ya.
sebelah kiri arah kedatangan kereta api. Apa sebelah barat ruang PPK. Kali ini tidak banyak yang saya bahas karena kereta ini merupakan kereta PSO atau subsidi dengan fasilitas yang begitu saja, seperti colokan untuk charger HP, pendingin ruangan atau AC, kursi tegak dengan 106 tempat duduk,
dan 2 toilet yang masing-masing bisa digunakan saat kereta api berjalan.
Oke teman-teman, pada malam itu bangun-bangun saya diberi air mineral ukuran 330 ml sebagai kompensasi keterlambatan di atas 1 jam. Dan menurut informasi yang saya terima, ternyata ada pergantian persinyalan baru di antara stasiun Gede Bage hingga Haurpugur. Dan saat ini saya sedang menunggu 1 jam lebih di stasiun Cicalengka. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih.
kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti hingga akhir video ini. Semoga trip kali ini bisa jadi referensi perjalanan buat teman-teman yang ingin pergi ke Yogyakarta maupun Jawa Tengah bagian selatan dengan harga yang terjangkau.